25 hari kasusnya belum juga terungkap. Gimana nih Pak perasaan? Saya percayakan pada penyidik 100%, kepada kepolisian itu aja. Dengan keterangan hari ini, mudah-mudahan penyidik segera dapat mengungkap siapapun pelakunya. Saya bersama rekan-rekan, bersama Pajar dan yang lainnya, tidak sedang dalam kapasitas menjadi penyidik. Kami hanya mendampingi klien kami, memberikan bantuan hukum, hanya ingin menempatkan posisinya sebagaimana mestinya. Kami tidak menutupi fakta-fakta yang ada atau mencari-cari fakta. Fungsi kami bukan menyelidiki, fungsi kami hanya memastikan proses hukum ini berjalan dengan benar. Karena bukan hanya keluarga almarhum saja, keluarga almarhum itu kan bukan kakak adiknya saja, tetapi Pak Yosep juga suaminya adalah keluarganya. Jadi ya sangat merasa dirugikan juga dalam hal ini. Dan kita berharap atas nama Pak Yosep, kita berharap penyidik segera menemukan pelakunya dengan petunjuk-petunjuk yang ada ini, segera ditetapkan pelakunya supaya jelas ini, supaya tidak ada tudingan-tudingan dan fitnahan-fitnahan lagi.